Sehat FTV yang berbahagia, Anda masih mengikuti pembicaraan kita mengenai penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Karanganyar bersama para narasumber, ada dari Dinas Kesehatan Karanganyar, ada dari Stikes Mitra Husada, dan dari warga peduli AIDS atau WPA di Kabupaten Karanganyar. Saya matur Pak Winarno ini kaitannya. Jadi kan menopo ada WPA dengan filsafatnya kan seperti itu yang tadi sudah dengar. Itu yang bisa terlibat di sana. Menika siapa saja Pak? Atau semua orang enten syaratnya napa mboten nganggo tes TOEFL napa mboten. Nah ini Mas Has Taras Mas Hasyo sakul lalenan saja. Ini yang terlibat di dalam WPA itu diharapkan seluruh komponen masyarakat. Seluruh komponen. Yeah. Yang pertama mulai dari lurah atau kepala desa. Oh ngatain. Ya. Yeah. Beserta perangkatnya. Ya. Yeah. Kemudian juga RT RW. Ya. Yeah. Kemudian tim penggerak PKK tingkat desa. Ya. Yeah. Tingkat dusun. Ya. Yeah. Kemudian juga tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian Karang Taruna atau Lembaga Persatuan Pemuda, ya. Kemudian juga melibatkan teman-teman Puskesmas juga. Nah, ini yang diharapkan bisa berperan aktif di dalam WPA ya. Itu. Iya, baik. Nyun Sewu ini ada telepon masuk nih. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, Nyun Sewu Bapak Asmo. Pak Wisnu di Seragen. Iya, Pak Wisnu, monggo. Kebetulan saya juga pendamping Oda. Nggih. Di RSU Seragen. Ya, nggih. Kalau di wilayah, kalau boleh tahu. Nggih. Itu kalau semoga nanti bisa tersambung lagi. Ya, jadi tadi melibatkan semua seluruh komponen masyarakat. Yang saya ada pertanyaan begini juga kan, yang di yang mendapatkan edukasi dan sebagainya. Gini, kadang-kadang saya mendengar bahwa misalnya seorang yang sudah terjangkit itu kadang-kadang merahasiakan, takut, mungkin takut karena ditolak, tidak diterima atau mendapat cap macam-macam dari masyarakat. Akibatnya kan bahaya nih kalau dia malah nyimpen-nyimpen kan. Iya. Apakah termasuk itu juga edukasinya tidak pada penderita atau orang yang berisiko, tapi juga bagaimana masyarakat menerima iya. mereka? Iya. Iya, memang kami punya moto di WPA itu yang Jee. Pertama HIV AIDS itu dikenali untuk dihindari. Dikenali untuk kemudian dihindari. Yang kedua, ya. Jauhi virusnya bukan orangnya. Nah, ini yeah. nanti diharapkan WPA itu bisa menepis stigma dan anggapan negatif yeah. untuk penderita HIV AIDS ini. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah. Soalnya kan kadang-kadang kan yang masih awam sekali kan kemudian gandeng wedi ketularane yeah. itu kan yeah. salaman oh, mau, okay. yeah. sudah mau, lungguane bekasi yeah. lungguh ya mau itu kan. Yeah. Kados kula jane Pak. Yeah. Tidur bersama aja enggak apa-apa dengan penderita HIV. Oh. Tidur lo. Tidur bersama nih di rumah. Kalau melek bareng itu enggak bahaya. Iya. Iya bahaya. Turu bareng ning sijine ning omah kono, sijine omah kono. Tidur bareng mepet enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asal bener-bener tidur. Iya. Kalau tiduran. Kalau tiduran lain lagi Pak Jojo. Itu kan informasi-informasi seperti itu yang kadang-kadang masyarakat awam yang belum ngeh akibatnya kan mungkin ada ketakutan yang terlalu besar akibatnya malah tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, sekarang penjelangan fasilitator level kabupaten, gitu. Apakah semua desa di Karanganyar sudah ada WPA-nya ya, Pak? Sampai benar? Saat ini baru sekitar 50. Baru 50. Nanti ke depan tetap diharapkan seluruh desa ataupun kelurahan di Kabupaten Karanganyar. Karena memang sifatnya voluntary ya, jadi mereka harus membuat sendiri ngaten, gitu. Bukan itu, biasanya faktor ini pun menopang tuh, Pak. Kok baru 50? Ini kan sebenarnya kan 170 sekian toh. Iya, 170. Iya. Ini faktornya kenapa kok belum? Keterbatasan sumber daya yang jelas. Oh, sumber daya itu macam-macam gitu. Iya, banyak. 5M main mana yang masih. Iya. Ini sing mundi to. Ya semuanya. Oh, semuanya. Semuanya. Cerbasi ku wong ya. Kan harus kita termasuk juga mungkin apakah fasilitatornya masih kurang juga di sana untuk ke semua desa ngaten? Enggak, kalau di tiap desa biasanya kemarin ada pelatihan dari malah
ini sudah melibatkan peran LSM, sudah melatih fasilitator-fasilitator yang ada di desa itu. Kemudian juga terus ditindaklanjuti pelatihan di dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Berarti sebenarnya tidak, berarti bio yang lainnya itu ya, yang paling susah ya. Kami kadang anu Mas, sehari itu bisa dua tempat. Untuk memfasilitasi BPA itu. Sehari. Bisa dua tempat. Jadi trainingnya cukup banyak Pak Win untuk teman-teman yang ingin terlibat di sana, ataukah fasilitatornya saja yang intensif di training itu? Iya, semuanya. Semuanya. Baik. Pak Cucuk, nanti tadi kan penjelasan itu beberapa langkah penanggulangan pengatasan HIV. Yang pertama kan ada WPA yang dibentuk. Kemudian tadi ada klinik khusus, kemudian VCT yang khusus. Wonten langkah lain secara. Jadi gini, kita apa? Melakukan penanggulangan ini ada dua domain yang kita lakukan. Yang satu yang sudah terlanjur sakit, bagaimana kita mengobati dan mengelola ini supaya tidak diasingkan, tidak dikucilkan, dan yang tetap berinteraksi dengan masyarakat seperti apa yang semestinya jadi hak mereka. Karena beberapa waktu yang lalu, ya sih belum lama, di tahun 2014 ini, kita pernah dapat masukan dari salah satu warga masyarakat bahwa di situ disinyalir ada yang apa menderita. Nah, terus agak dijauh dengan masyarakat. Yang saya menikah terpotong, ada telepon lagi. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam, tersambung dengan kami. Halo. Tidak ada suaranya itu. Belum. Tadi ada dua itu, domain. Jadi itu yang apa? Yang sakit tadi ada laporan dari mas seperti itu. Karena ada aduan dari masyarakat, kita ngirim tim ke lokasi tersebut. Terus kita ketemu dengan warga di lingkungan itu, kita lakukan edukasi, kita sharing seperti ini. Jadi ya saresan seperti ini. Setelah paham, sudah bisa jalan, diterima. Di sisi yang sakit itu kalau sudah ada WPA, maka WPA-nya ini ikut membantu mendampingi ini supaya dia patuh kapan harus stop patrol, kapan harus minum obat dan lain sebagainya. Ini fungsi WPA untuk bagi yang sakit. Wonten telepon masuk. Halo Bapak. Halo. Ya, halo Bapak. Iya, monggo Pak. Ini dari Bapak Mati. Iya, Yasudi. Ini Pak, untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Karanganyar. Itu tentunya masyarakat sudah banyak yang tahu Pak. Terutama itu yang mudah dimengerti itu untuk melalui KPA. Apakah KPA itu hanya cukup mengetahui berapa persen setiap minggu, bulan, dan tahun jumlah warga yang terjangkit dengan infeksi, terjangkit virus HIV dan AIDS? Itu sudah cukup saja segitu saja Pak. Apakah nggak ada inisiatif untuk menindaklanjuti Pak? Sedangkan udah yang terjangkit virus itu, itu padahal butuh sekali dukungan Pak. Nah, di Karanganyar itu sudah dibentuk KDS. Nah, yang disayangkan dari KDS itu kerjasama dari KPA itu kurang. Gitu Pak. Dan KDS sendiri tertekan Pak tentang masalah materi. Karena nggak ada pendukung dari kota gitu Pak. Nah, cukup, terima kasih Pak. Matur nuwun. Wah, menika Pak Cucuk ingkang kedah menanggapi. Terima kasih sekali Pak. Siapa itu? Terima kasih partisipasinya. Jadi di KPA itu tidak hanya sekedar untuk mengetahui berapa persen yang terjangkit dan sebagainya. Kita proaktif yang kita bicarakan tadi. Kita membentuk masyarakat warga yang peduli dengan AIDS supaya bisa mengingatkan dan mendampingi bagi yang sudah terlanjur sakit tadi supaya dia melakukan itu. Makanya tadi seperti kita singgung Pak, Jer Basuki mau bio. Jadi kalau sudah sakit, biayanya dari mana kan itu? Jadi inilah yang jadi perlu kita mantapkan saat sekarang. Jadi bagi penderita yang sudah jadi peserta BPJS, maka dia akan terbackup oleh
anggaran itu. Bagi yang belum, ada anggaran-anggaran untuk memberikan jaminan terhadap penderita kalau di Karanganyar, tetapi melalui proses. Jadi tidak secara otomatis seperti itu. Jadi ada yang kalau dia sakit HIV dengan penyerta, maka di sini ada dua domain yang akan membackup anggaran itu. Yang HIV-nya sendiri dengan antivirusnya itu sudah masuk di dalam program itu, sedangkan penyakit penyertanya nanti kita dampingi dengan anggaran yang ada di jaminan kesehatan daerah di Karanganyar. Tetapi ini kan menggunakan proses tertentu. Beberapa yang dikeluhkan dari warga itu katanya prosesnya panjang dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau sudah dijalani benar tidak. Jadi karena kadang-kadang hanya dengar-dengar, membayangkan dan lain sebagainya, kita tapi kembali. Kalau saya nggak mau menjalani berarti aku tuh loros ya memang. Kita pilih jangan ikut terus. Yang domain kedua tadi yang sehat supaya tidak sakit. Nah inilah ada kegiatan-kegiatan tadi, salah satunya edukasi. Nah, karena itu ada suguhan banget. Ini domain ketiga ya. Domain ketiga. Satu setengah. Ini apa masih?